cadangan tuh. Surah kusi dari cadangan. Final. Bau dari juara ketiga kali sekarang. Apa kamera deh. Itu ada bola di mengangkat gitu Korea terus untuk dulu dia pandikan
pemain RC Garut yang berjersey berwarna kuning. Mohon maaf, diabadikan dulu karena ini untuk kenangan. Ya, dia menikah dulu. Ini pemain yang sudah malam melintang kemarin berlaga di Liga. Yuk, oke. Yuk, awas ke dia, yuk. Mas Eki, Mas Eki, ini nanti sudah dibuka. Mas Eki, bos. Hei. Baik, kembali dan duduk baris.
atau ketua harian Bapak Taufik Umar, nampaknya ikut hadir luar biasa bersama Bung Agus Irfan ataupun Agus Patrick juga hadir bersama pendampingan langsung bersama bos kami 3M Volima. Baik, saudara-saudara berikutnya pemain daripada Medi Clothing nomor 11 sebagai pemain Stin Bin ada Bima Seputra, Reni Tamamila sebagai pemain Jakarta Bayangkan Presisi dan Sadi Dustin, ada Arsio Ujo, Yohanes Reni, si anak muda bertalenta membawa nama baik di Kabupaten Ciamis. Suatu luar biasa medali emas diracik atau diraih daripada Kabupaten Ciamis di Porpok Subang kemarin. Baik, sekarang menarikkan tangan mata ke depan. Satu, dua sentuhan tajam. Baik, sekarang satu, dua, tiga, lagi. Baik, masih kembali kita lihat pada mata ke depan. Lebih-lebih bergeser menjadi 1-0. Baik, 14, ada Bagus Wahyu sebagai pemain Purwoya. Lepas Reni Tamamia, saya masih berani mencoba ke satu, Dimas! Kepada Pak Kacuri Kundar, saya kembali dan saya kembali mencoba dari satu serangan di awal pertandingan. Apa kabar Pak Lurah Rahai? Dimas Saputra memang berjuluk daripada Pak Lurah kepada Yudi Kenyo. Si anak muda bertalenta kepada konsentrasi Yudi Kenyo. Selalu ancaman di awal pertandingan. Masih kembali mencoba. Kita harus sebagai tangan tidak beracun. Satu poin kembali dari Bambang Mubarak. 2-1 di awal perjalanan. Satu masih lepas dari Bambang. Ready. Satu pertandingan kembali ke Cemawang. Satu lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Dewa Sorik. Ini kalau diperlihatkan KM saya, Jateng ini satu paket ini. Raja Jateng satu paket. Ini di awal pembuka memang permainan cukup panas. Di awal pembuka kembali luar biasa. Bosan masih maksimal. Apa kabar? Yang ujang cocok. Tanpa jaga saja konsentrasi maksimal. Perhatikan saat di awal perjalanan daripada Mutiara Mara Lestari dengan total hadiah 55 juta rupiah bersama MWL. Lepas kembali untuk di awal perjalanan ada Garbayo. Lepas dengan jauh cerdik dan itu menjadi kembali Tamamilang kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu kembali sudah Arsel. Satu bocah dari Panas. Lepas kembali terbaik akan dijamin. Satu ancaman dari Panas di bocah Jateng. Satu poin kembali bertambah namanya perhatian saat. Satu kembali baksi Arsel. Satu dua tiga. Arsel. Tempat kawalan kembali mencoba nama apa yang terjadi di bawah satu kemudian daripada bos Randy Clothing dengan gaya rambut baru konsentrasi bos RT Randy Tarmila. Satu poin apa yang kembali berjiwa di hadapan anda. 4-6 masih bergerak bergerakan Pak Lurah lagi Pak Lurah lepas kembali gaya bayu angkat tinggi sudah satu sebagai sampai dan nampai dan nomor puskesmas ada strategi lepas Foxy nomor puskesmas bergerak ke belakang mas Foxy Damar lepas Foxy Damar coba tengah Sadi Tasti Sadi Tasti berpulas untuk menjadi awal perjalanan kembali dengan sentuhan tajam berbahaya saudara-saudara perhatikan Foxy di awal perjalanan kembali mencoba ada satu ancaman yes Garut di
Kalau segar karena intan dibuka habis-habisan, diganjal, diterta. Baik, Basir Rendi Tama bilang dengan gaya cepat menarik lepas terlalu pendek Rendi. Satu poin kembali buat Basir agak terjejak cukup jauh bagi semana. Si Arak punya kembali warnanya. Dewas Tony kembali menantang. Lalu satu sentuhan si Bosa asal Jawa Tengah mencoba mendobrak si Jawa. Satu kembali nomor satu bergerak kudu kembangan Basir ada tahun ujung. Lepas warna ujung teknik daripada TNI AL. Lepas ataupun AU lepas. Hei! Bola kembali mencoba satu selanjutnya. Lagi-lagi Yuri kembali satu poin kembali bergeser. Nampaknya perhatian saat kembali mencoba bergerak kudu ke belakang. Posisi nomor 21 warna ujung. Lepas ujung lewat teknik kembali kita lihat. Di awal satu perjalanan dari Persero ujung. Cukup tenang. Boksi ancaman jeli daripada rekan-rekan Jateng ataupun dengan satu bendera KM Jaya. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-7. Boksi 13-7 kembali 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 mencoba serangan jeli bertambah. Lima Saputra. Satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi poin 8-13. Poin pertama menjadi 9-13. Bung Zimbo Pahadu. Di mana si Anda nampaknya terus soal Aldebaran Subang. Segera perangkat bos. Satu poin kembali bertambah menjadi 14-9. Baik menjadi 10-15. Rodiga saat kembali mencoba dari Persela. Yuni Kendil bergerak pun ke belakang posisi Yuni Kendil. Lakukan sudah Yuni. Waktu sedikit belakang Persela berjalan kembali mencoba satu serangan. Satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi 11-15. Awal perjalanan cukup menarik. Di mana sudah bergerak ke posisi Yuni Kendil bergerak pun ke belakang. Satu Yuni Kendil dengan teknik pada samping kembali coba memperhatikan. Yuni. Satu ancaman dibiarkan mendosok. Sakit Jaya. Satu poin kembali bertambah menjadi 16-11 perhatikan saat. Berjalan coba menarik nampaknya bergerak ke belakang masih 25 lakukan sudah dengan hitungan detik. Angkat ke dalam jauh. Sakit vaksin dengan jauh sedikit masih tangan cepat. Satu poin 17-11. Baik 17-11 sampai bergerak ke belakang masih. Lepas kembali mencoba Reddy angkat di 1-3. Satu serangan dari rekan-rekan anak-anak Reddy Clothing. Satu poin kembali bergeser 14-17. Perhatikan kembali mencoba dengan apa yang terjadi 1-2-3. Ujung jalan cerdik namanya. Lepas untuk pergerakan dari perbaca cantang di ganjal. Lepas perjalanan coba diperhatikan. Lewat Arsel 1-2-3 Arsail. 1-2-3 lakukan langsung. Lagi lagi satu angkat ini jadi kecil. Masih kira di mana satu perjalanan dari mana si Kanten Kalong. Lagi lagi tur 11-14 saudara-saudara. Informasi untuk rekan-rekan para penonton yang berada di
Ayo, teman. Baik. Sudah saudara nampaknya kembali kita lihat ke lapangan di satu bendera dari pelanggan saya. Apa sih awal perjalanan sebenarnya masa yang terjadi pada persembahan? Angkat bahasa
Saat kemarin kita lihat